Salam sejahtera untuk kita semua guys. Kita lagi apa tuduh ini di penoran ini. Agi-agi tidak ketinggalan Vicky Kaji. Vicky Kaji balap dari Gasing ini dua kali racing. Mulai mengejar lawan-lawannya saudara-saudara sekalian. Sementara kita di sana menyaksikan di dukungan cahaya rain melintas ada Playful Wallace inilah Oji Anggesa Puridi. Ketiga pembalap terdepan ini memang memiliki kemampuan di atas rata-rata saudara-saudara sekalian. Berikutnya kita lihat di lap yang kedua ini Playful Wallace Aceh Tim Pindrang inilah Oji Anggesa Puridi. Kemudian pembalap dari AVM ada Alviagi Peripaki disusul kemudian oleh Vicky Kaji. Pembalap dari Gasing Grup Y2K. Sementara tandem dari Vicky Kaji ada 69 Braga Marisa. Masih berputar-putar kita lihat dari total waktu ataupun putaran yang mereka selesaikan harus mereka bisa lewati dengan penuh semangat juang. Inilah dia Breval. Oh, terjadi perubahan posisi saudara-saudara. Kali ini posisi kedua telah ditempati oleh Angga Sapuredi dari RMS MX Racing. Apa yang terjadi di sana? Kali ini terjadi perubahan posisi saudara-saudara sekalian. Masih tetap saja Playful Wallace menado dari Aceh Tim Pindrang. Kemudian Angga Sapuradi dari RMS MX disusul kemudian di posisi atau barisan ketiga. Di sana ada Ula Ojeng dari Ude Ratna RMS Racing Team juga saat ini mencoba menyelesaikan putaran demi putaran. Disusul kemudian di posisi keempat. Di sana ada pembalap dari ABM MX. Lua itu ada Albiagi. Tentunya kesempatan buat pembalap dari Gasing Group Y2K. Ada Vicky Kaji 115 masih juga tetap bertahan pada perjalanan yang cukup melelahkan ini saudara-saudara. Ini merupakan dalam Moto2 di mana mereka akan mengumpulkan pundi-pundi poin dalam setiap putaran yang mereka tempuh selagi dan menyisakan berapa putaran lagi kah Bang Ardun? 3 putaran lagi. Tiga lap kita saksikan masih tetap Playful Wallace Aceh Tim Pindrang asal pembalap Manado Utara ini Sulawesi Utara. Sementara Angga Sapuredi dari RMS asal Kabupaten Pindrang. Nampaknya ketiga pembalap 1, 2, dan 3 ini bermain aman saja. Albiagi Peripaki kemudian Vicky Kaji. Sementara kita saksikan Rangga Malisa dari Gasing Group I2K Raja Tri juga tetap berada di posisi paling belakang sayang sekali saudara-saudara.
Oke, Breva. Breva Wallace. Kemudian ada Angga Sapri. Tiga pertandingan yang banyak kita saksikan. Demikian halnya juga Angga Sapuridi. Semakin jauh meninggalkan Ulah Ojeng yang kali ini berada di posisi ketiga. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara, Brave Warriors mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi poin yang lebih banyak agar bisa bersaing. Dan tentunya ini adalah kesempatan buat Brave Wallace bisa meraih juara umum pada event kelas ini. Beberapa saat lagi bendera finish akan dikibarkan. Oke, Brave Wallace Aceh Tim Pindrang. Akhirnya Angga Sapuri juga mampu finish di posisi kedua, pembalap dari RMS MX Racing Team, dan di posisi ketiga akhirnya dimenangkan oleh Ulah Ojeng, saudara-saudara sekalian, dari tim Ude Ratna Icon RMS Racing Team. Di antaranya ada Vicky KJ kembali akan berlaga membawa nama tim Gasing Group Y2K. Kemudian ada Rangga Malisa. Rangga Malisa dari tim Gasing Group Y2K Praja Trail. Pengisapan motor. Kemudian urutan 60 ada Gendi Gerhard Tikuali dari Pro 7MX. Nomor start 22 ada Isal dari Ramuner Sintim dan akan bertandem dengan nomor start 710 yaitu Tio Aprilianto. Nampaknya akan hari pula nomor start 104 ada Zen dari Kinaya MX Wamena. Kemudian nomor start 48 ada Haran dari dari Kinako X GDRCG. Sementara 99 Saputra Luyong dari Gasing Group. Kemudian ada 74 Aidil Arfani Ghazali dari Romule. Dan nomor start 118 Hairul Anwar dari Bukit Indah. Untuk Tio Aprilianto nomor start 710 kali ini kembali membawa nama besar Ramule Racing Team bersama dengan Isal yang saat ini menggunakan nomor start 22. Bagaimana? Halo anak bangsa. Masuk TV, guys. Tidak bisa masuk. Support event kejuaraan kita dalam ajang kejuaraan yang dipersembahkan oleh Toraja Trail. Dalam kejuaraan Kejurda seri ke-6 Grastrik dan Motok Racing kita. Oke, kita saksikan saudara-saudara, ini merupakan babak final di kelas OVIVA lokal dan SE Toraja Utara. Perhatikan para pembalap tata cara start
Jangan sampai ada yang melakukan juri star. Konsentrasi. Satu-satu lapan kita lihat saudara-saudara, ada Hairul Anwar. Baik sekali disusul kepada Bostad 1, Bostad 74 ada Aidil Arfan Gesali, pembalap dari Rabia Racing Team yang saat ini sudah berada di posisi pertama. Satu-satu lapan, baik sekali kita saksikan. Juga ada Haran Hairul, kemudian Tio Aprilianto. Sementara kita saksikan Vicky Kaji, pembalap dari Gasing Grup Y2K, masih berada di barisan, bergerombol di barisan-barisan tengah di perjalanan babak final di kelas IFA Down Special Engine ini, saudara-saudara sekalian. Bawa masih di putaran yang kedua, 1-1-8. Asik sekali kita lihat. Mereka bersaing begitu ketat di antara para rider-rider ini. Dengan kelas yang saat ini dilakoninya saudara-saudara bebek. Di kelas FFA dan Special Engine. Khusus pembalap-pembalap yang berasal dari Toraja Utara. Baik sekali kita saksikan kedua pembalap ini, Hairul dan Aidil Arfan Gansali. Ketenangan kedua pembalap terdepan ini kita saksikan memang sangat-sangat luar biasa. Di putaran yang kedua itu, lap yang kedua yang bersaja melintas dapat kita di area cahaya rei tikungan R4 R5 di sana. Sementara kita saksikan di manakah kamu pembalap dari Gaseng Vicky KJ, demikian pula ada Rangga Malisa, sementara juga ada Saputra Luyong, saudara-saudara. Tiga pembalap dari Gaseng Group yang saat ini bertarung di kelas ini, saudara, juga mencoba memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Haran dari Monaco S saat ini sudah berada di posisi yang keempat. Demikian halnya kita saksikan juga ada nota 6-10. Di situ ada Glenn Gehard, pembalap dari Pro Sipen. Wow, sekali kita saksikan. Tampak menang pembalap nomor 74 ini, Aidil Arfan Gasari, disusul kemudian oleh Hairul Anwar dari Bukit Indah. Balap terdepan dari Ramulai Racing Team, Aidil Arfan Gasari. Semakin nyata terlihat kita saksikan pembalap dari Ramulai Racing Team ini. Sementara inilah dia Hairul Anwar dari Bukit Indah, disusul kembali Hara dari Kinaku XGJ RCG. Posisi keempat saat ini tempat oleh nomor 10 dia adalah Gwendy Gerhard dari Pro Sipen MX. Sementara kita saksikan Vicky KJ saat ini berebut posisi dengan Gwendy Gerhard, saudara-saudara. Berhasil kita saksikan Vicky KJ, pembalap dari Gasi Group Y2K, saat ini mengambil posisi daripada Gwendy Gerhard. Tentunya juga Haran dari Kinaco saat ini sudah mulai mendapatkan ancaman daripada Vicky KJ sudah mulai menampakkan, sudah kembali mendapatkan penampilan terbaiknya kali ini di babak final, yang mana menyisakan satu putaran lagi, saudara-saudara. Putaran penentuan kali ini masih tetap saja Aidil Anwar dari Ramulai, disusul kemudian dari Mestar 1-1-8 Hairul Anwar dari Bukit Indah. Vicky KJ, saudara-saudara, sangat luar biasa Vicky KJ. Saat ini Vicky KJ sudah naik ke peringkat ketiga, pembalap dari Gasi Group Y23i. Inilah dia Vicky KJ dari Gasi Y2K,
semakin tampil begitu gemerlap, begitu cemerlang, sangat cepat kita saksikan pergerakan dari Piki KJ. Haran akhirnya harus turun ke pos keempat. Bayang-bayang dari Grady Gerhard di posisi kelima. Saat ini pembalap dari Pro 7 MX juga nampaknya akan mencoba untuk bisa naik ke podium juara. Memasuki fase akhir, bendera finish akan dikibarkan. Inilah dia, 7-4 Aidil Arman Ghazali Rambule. Posisi kedua, nomor 118, yaitu Hairul Anwar dari Bukit Indah Darren. Juga ada Vicky KJ dari tim Gasing Group Y2K. Di sini telah hadir nomor 23 ada Emer Rizky dari Pindrang, 117 dari 117 Eki Kurniawan dari EKMS Lu Utara. Kemudian ada Pirka dari Rusdi Layong Community Lu Timur. Gilang Tegar Pratama dari Drumstone MX Racing Team. Sementara kita saksikan ada Sandi Sandoro. Sandi Sandoro dari Putri Sandi Motor Pindrang, Al Ghazali Rias dari Pogar Motor Pindrang, dan juga ada Alif Sapuredi dari Angga MX Racing Team Pindrang. Kita lihat pembalap muda. Alif Sapuredi Angga. Motor-motor trail, mini trail ini, siapa yang berada di depan? 117 Eki Kurniawan disusul oleh Sandi Sandoro. Kemudian ada Alif Sapuredi, adik kandung daripada Angga Sapuredi, berada di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Baik sekali kita saksikan Eki Kurniawan dari Blue Utara masih memimpin di posisi pertama, disusul kemudian Sandi Sandoro, kemudian Alif Sapuredi berada di posisi ketiga. Sementara kita saksikan deretan pembalap-pembalap mini trail kita. Sandi Sandoro, saudara-saudara, berada di posisi pertama. Kemudian Alif Sapuredi, Sandi, Alif. Kemudian terjadi perebutan posisi ketiga, Eki Kurniawan. Ayo kita lihat Eki Kurniawan disusul kemudian oleh nomor 23 ada M. Rizky, tidak ketinggalan 137 Alif Sapuredi. Baik sekali, kemudian ada Sandi Sandoro. Sandi Sandoro dari Putri Sandi Motor sudah berada di posisi kedua. Sementara kita saksikan kali ini berada di posisi yang ketiga. Oke, ayo semangat kita saksikan M. Rizky masih mencoba bergerak. M. Rizky, iya, mereka kembali berdua yang tadi sempat terjatuh. Dan Alif Sapuredi finish pos pertama dan Sandi Sandoro. Luar biasa Alif Sapuredi dari Angga MS dan Sandi Sandoro dari Putri Sandi Motor. Kita tunggu siapa berada di pos ketiga, saudara-saudara. Ternyata adalah nomor star 137 Al Ghazali dan 119 Tirka. Luar biasa Tirka dari Rusdi Layo Community.